Salam Sobat Pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Syahtera, Rahayu Kipangestu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tayangan ini adalah dokumentasi dari segmen Misteri Malam SPJ, di mana Kisatria melakukan penelusuran hutan belantara yang dianggap angker, keramat, penuh mistis untuk mendapatkan burung perkutut lokal asli hutan Jawa dari tempat tersebut. Untuk itu, silakan Sobat Pemerhati mengikuti tayangan ini. Perkutut dalam tayangan ini adalah perkutut yang saya dapatkan di malam hari, tepatnya tadi malam. Di antara perkutut ini saya amati ada satu yang menonjol, di antaranya yaitu sebut perkutut Jolotundo. Perkutut Jolotundo ini tampak mulus atau lirisnya begitu jelas dan tegas. Mulus liris ini bergaris-garis rapi, sangat rapat, seperti tayangan ini yang ada tepat ada di bawah. Untuk tadi malam saya melakukan penelusuran ke hutan, mendapatkan sebanyak 6 perkutut. Kebetulan perkutut di hutan tersebut sangat tinggi, jadi alat saya tidak bisa menjangkau untuk mendapatkan lebih banyak. Saya coba akan pegang perkutut Jolotundo tersebut agar sobat SPG dapat memahaminya. Coba akan saya cari. Tampak perkutut Jolotundo ini, dia juga ada lurik di kepalanya. Coba saya pegang sebentar. Nanti masih gesit karena baru didapatkan. Ini perkututnya saya pegang. Sebentar, agak sulit karena juga memegang tripod. Baiklah Sobat Pemerhati dimanapun Anda berada, perkutut ini sangat gesit ya, karena didapatkan baru semalam, jadi masih belum terlalu jinak. Saya perkirakan dalam 3 hari perkutut ini sudah bisa beradaptasi dalam sangkar ini. Demikian apa yang saya sampaikan terkait penelusuran misteri malam SPC. Saya mendapatkan 6 ekor, diantaranya perkutut Jolotundo dalam tayangan ini. Ucapan banyak terima kasih kepada Sobat Pemerhati yang telah mengikuti channel kami. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Akhir kata yang saya sampaikan dengan ucapan Salam Agung Syahtera, Rahayu Kipangestu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam dan hormat saya, Kisatria. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap bersama channel SPJ. Terima kasih.
Ucapan banyak terima kasih kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada yang telah mengikuti tayangan ini, bagian dari segmen Misteri Malam SPC, di mana Kisatria telah mendapatkan perkutut yang bertuah mistis, di antaranya adalah perkutut Colotundo. Perkutut Colotundo memiliki ciri khas yang tampak sangat jelas dan tegas. Sobat pemerhati dapat mengamati dari adanya ulus atau liris yang tampak serasi, begitu rapat, seolah-olah membentuk suatu jaring yang tidak terputus. Jaring ini tampak rapi, baik dari kepala hingga batas ekor utamanya. Demikian tayangan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.